Oi, ramainya orang perempuan dekat Pakar Datuk ni. Oh, untunglah jadi orang lelaki kat Pakar Datuk. Assalamualaikum. Ini mesti seorang pakcik tiga bini. Tak, pakcik ni cakap orang Pakar Datuk bukan sehat-sehat. Orang Pakar Datuk waras-waras sebenarnya. Waras, pakcik? Waras. Saya keras. Kau ingat? Ni, kau kena belajar cakap Jawa macam aku. Ngomong? Waras, pakcik. Kobokan. Kobokan? Apa? Apa? Kau nak tengok aku ni Jawa? Silakan. Waklah. Tengok, bang. Sabar, Cik. Alhamdulillah. Cik. Kejap lagi kita dah nak mula dah. Malam ni kita ada Ustaz Ahmad Zulkifli. Ustaz Zulkifli Ahmad. Dan kita ada Abang Syam Kami Tazel. Yo. Yang penting malam ni kita ada bersama dengan Allah. Tuan saya Nabil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dah insaf dah. Baik-baik. Dalam program kita, Mak Tanya Ustaz Jawab. InsyaAllah. Mak Tanya Ustaz Jawab. Meh, makcik, depan ni banyak kosong. Yang belakang-belakang tu, kita nak belajar ilmu agama, kita ke depan. Takut nanti tak dapat nanti. Ya, makcik-makcik. Makcik, amnesia wadi. Alhamdulillah. Sebab apa? Hari ni kita bukan saja kita, jadi kita ada saudara baru. Alhamdulillah. Baru masuk Islam ni. Baru dua hari. Kau ni balik haji makan telur ya. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Jadi pakcik-pakcik yang kat belakang tu mana dah malu-malu. Orang kampung kita je yang ada orang abang kat Datuk. Alhamdulillah. Jadi Fir, orang abang-abang mat mokoh yang baru sampai daripada Kuala Lumpur tu, kita berikan tepukan gemuruh untuk abang-abang mat bikers kita. Mana? Meh bersama-sama dengan kita. Meh sayang. Hujung. Ya, yeah, saya makcik. Hai. Makcik tepuk saya macam anak makcik je. Makcik. Alhamdulillah. Duduk. Ini ambil gambar seorang macam ambil gambar IC. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semua yang datang turun dulu ke padang malam ni. Alhamdulillah. Cuma inilah program-program yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Ini mengirakan silaturahim sesama kita. Tak suruh orang marah. Jangan marah. Itulah tak. Orang Pakar Datuk ni pelik. Atas dah lawa dah baju Melayu. Apa hal pakai seluar Afrin Saudi? Bila masuk 2016, kita kena ada putusan idea lebih maju. Tak dapat maju. Tak apa, tidak lagi kita bagi tahu rahsia ni. Baiklah. Ni depan ni, dah penuh. Cantik. Kita bagi isi depan duduk. Makcik ni. Makcik ni masalah apa ni? Mati tengok saya, mati geram ke? Mati ingat saya main karim? Mati ni, aduh, seram pula aku. Mati nak goreng saya? Budak ramai. Jangan. Abang Roslan Shah pun dah tahu. Kita berikan tepukan untuk Abang Roslan Shah. Alhamdulillah, terima kasih Roslan Shah. Saya nak kenalkan dengan makcik tadi. Makcik main. Ini kalau nak tarik, nak picit, nak hapus pun boleh. Jangan. Alhamdulillah. Abang Ruslan telah pergi. Itu dah baru tahu ibu. Alhamdulillah, Abang Ruslan. Tapi memuliakan lagi program-program Allah SWT. Okey. Jadi rasanya kita dah boleh mula kan, ya? Rasanya dah boleh mula kita nak dengar ceramah agama, ya? Okey. Dah boleh mula malam ni. Jadi, untuk memulakan malam ni, kita persilakan Angah untuk bacaan doa. Allah. Engkau pakai. Saudara baru. Masalahnya kalau aku baca bunyi orang putih. Budak-budak mana paham orang putih. Okey, mari kita. Silakan. Mari lah. Tuan lalu macam elok-elok orang bagat Datuk ni. Alhamdulillah, guys. Mat motor kita mana? Abang-abang pelesik kita ni. Geng pelesik lah. Geng pelesik. Mari ramai-ramai kita main. Jom. Yeah. Mari. Mari kita dengar ceramah agama ni, buang setan. Dalam sesi ceramah sekejap lagi. Jadi kepada pakcik-pakcik, abah-abah, mak-mak, ajah-ajah, haji-haji, kalau ada soalan yang nak ditanya ke apa ke, betul. Lepas dengar ceramah kejap lagi kan, boleh tulis soalan. Kita boleh turun bawah, nanti boleh minta mikrofon, boleh tanya soalan. Jangan rasa malu, jangan rasa segan. Program-program ini kita kena telus. Anggaplah kami macam anak-anak sendiri. Yes. Angkat tangan ni siapa nak menjawab, nak tanya soalan. Yeah. Kita buat je macam malam ni, ente tanya. Dia orang tak nak jawab pula. Malu aku. Lagi sekali.
Ente tanya, Ana jawab. Alhamdulillah. InsyaAllah syurga. Maknanya ada lah orang tengok show kau selain daripada hantu botol kicap tu. Bukan show saya. Itu adalah show di mana kita nak memberi pendekatan. Ya. Pendekatan kepada ilmu-ilmu Allah SWT. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, sedikitlah malam ini. Orang kata malam ni malam tahun baru. Betul. Jadi bila kita melangkahkan tangan, kaki kanan kita, kita datang ke sini dengan niat nak mendengar ceramah agama, orang kata satu permulaan yang baik untuk tahun ni. Diberkati. Okey. Jadi apa kata ngah? Ya. Sekarang ni kita mulakan. Kita mulakan malam kita ini dengan persembahan lagu-lagu kerohanian. Baik. Daripada kumpulan. Okey ngah? Ya, alhamdulillah. Jadi kita teruskan malam kita ini dengan kita akan bersama dengan Ustaz Zulkifli Ahmad dan juga Syam Kamikaze. Dan tajuk kita, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini topik kita adalah hiburan, hiburan dalam Islam. Islam. Banyak adab-adab yang memang kita tahu. Kan? Dan yang selalu berhibur adalah Nabil. Dan Nabil dengan lebih peka pada malam ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita semua dalam hidup ni, ya, kita perlukan sedikit hiburan. Tapi betul, hiburan yang macam manakah yang dibenarkan di dalam Islam? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa kata kita persilakan Abang Ustaz Zulkifli Ahmad dan Syam Kamikaze. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Orang kepengen datuk? Tak kuatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara sikit. InsyaAllah, sebelum kita pergi lebih jauh, boleh saya dengan Syam satu lagu dulu boleh? Boleh ke tak boleh? Sebab malam ni, sebab nampak macam forum. Nampak macam forum, tapi kita sudah tu kita nak dengar dulu petikan gitar daripada saudara Syam, insyaAllah. Dan saya akan iringi Syam, insyaAllah. Alhamdulillah, pada malam ni kita berada dalam program yang cukup meriah. Saya kira kita belum start lagi tajuk apa kita nak bincang malam ni. Tapi first ni sekadar untuk kita bagi halawah telinga sedikit, agar kita sama-sama dapat menghayati tajuk kita malam ni, hiburan di dalam Islam. Saya Ustaz Zulkifli Ahmad, yang ada sebelah saya ni adalah saudara Syam Kamikaze. Yang dua tadi tu adalah artis, tapi dia orang pakai jubah. Saya malam ni tak pakai jubah sebab dah lama pakai jubah. Jadi malam ni saya pakai beza sikit. Boleh tuan-tuan? Boleh? Boleh, insyaAllah. Baik. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh tajuk kita malam ni, saya nak mengiringi Syam untuk sampaikan satu lagu dululah. Semoga kita dapat mengambil sedikit intipati daripada cerita dan lagu ini. InsyaAllah, lagu yang saya nyanyi ini adalah lagu Silaturahim daripada kumpulan Bumi Putra Rockers. Lagu ini ada nilai, ada value, jadi kita persembahkan lagu ini, insyaAllah. Terimalah Silaturahim. Kau tahan
Terima kasih. Bagilah tepukan sikit. Pisau juga pakai agama ni biasa tak ada tepukan kan. Tapi alhamdulillah malam ni kita syukur pada Allah SWT dan dapat dipertemukan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ma muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul. Afa imma ta'uqutilan qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurallaha shay'a. Wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dihormat yang hadir pada malam ni, semua jemaah yang hadir pada malam ni. Mungkin malam ni adalah kita nak buat ceramah ataupun forum perdana macam ni. Tapi tiba-tiba tengah-tengah tu dengar petikan lagu. Mungkin pelik sikitlah. Tapi sebab saya tahu bahawa kita nak cerita pasal tajuk malam ni Syam, hiburan di dalam Islam. Bila sebut hiburan tu, kita kena tunjuk sikitlah macam mana hiburan di dalam Islam tu. Dan kebetulan hiburan ni bila sebut, kebanyakan orang biasa menghasilkan hiburan daripada Islam. Biasanya orang takut mendengar petikan gitar. Biasanya orang bimbang untuk masuk ke akademik-akademik penyanyian atau penyanyian, sebab bagi mereka itu kurang islamik ni Syam. Kan? Tetapi malam ni kita nak kupas satu tajuk. Kita buat sembang santai malam ni. Walaupun tajuk kita ceramah perdana ataupun forum perdana, tapi kita nak lebih santai. Santai malam ni saya akan buka pada Syam untuk bicara tentang muzik, bicara tentang hiburan, dan saya akan memberikan beberapa pandangan. Semoga kita dapat jelas dan clear. Sebab di depan saya ni ramai orang-orang soleh yang baik, yang ada suara dan berbakat. Tetapi mereka terhalang dengan sebab kononnya agama tak bagi Syam. Ni yang menakutkan ni. Kenapa kak tak menyanyi? Tak boleh, suara wanita itu aurat. Kita tanya aurat tu apa? Entahlah aurat tu apa? Entah. Kita pun tak tahu aurat tu apa, tapi dia berkata aurat lah. Jadi hak ni lah benda-benda yang sangat membimbangkan dan menakutkan. Sedangkan ada orang memiliki bakat, ada orang nak berhibur, tapi dia terhalang. Dia kata, ustaz, saya dah lama tak buka Maharaja Lawak Mega. Saya tak kenal pun Nabil tu siapa. Tak kenal, tak kenal pun dia boleh sebut nama Nabil. Kenal lah tu. Tapi dia sebut tu kerana selalu dianggap bahawa hiburan ini terlampau terasing daripada Islam. Jadi malam ni kita nak bawa, semoga orang faham Nabi itu terlampau sempurna, hinggakan Nabi tak tinggal ruang-ruang berhibur untuk kita. Bahkan Nabi bagi jalan, cuma kitalah yang kena pandai modifikasi dia. Kena pandai adjust agar orang nampak bahawa hari ini bukan salah hiburan, bukan salah konsert, tidak. Macam mana malam ni kita akan ada program sampai 2-3 hari lagi. Pesta Bagan Datuk ini dibuat kerana nak suruh kita duduk dalam program ni, dan kita sama-sama bentuk kebaikan, dan kita sebarkan kebaikan kepada orang ramai. Kalau seandainya ada benda yang tidak kena, kita minta semoga dapat di-adjust di lain masa, di lain siaran, agar hari ini lebih dekat dan lebih hampir kepada agama. Jadi macam saya cakap seorang pula Syam ni. Syam, apa khabar? Baik Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala. Dari Kongo Syam ni? Ya Ustaz. Kata bawa mak ada ni? Mak ada kat bilik. Oh, ada kat bilik. Cucu. Oh, cucu. Ada kat cucu. Alhamdulillah. Syam, kau ada apa benda nak sampai untuk mukadimah ni? Terutamanya, dia orang kenal lah Syam. Saya ni orang tak kenal kan. Saya tak masuk TV, tak masuk radio. Syam selalu. Silakan Syam. Kau ada nak sampai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Terima kasih kepada sahabat saya, guru saya Al-Fadil Ustaz Zul
tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin muslimat, alim ulama yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ni tuan-tuan, sementara nak menunggu detik pukul 12. Jadi kita, kalau saya nak cerita tuan-tuan, saya ni saya kenalkan diri sikitlah sebab kebanyakan ni orang soleh ni ustaz. Memang dia orang pun tak tengok TV, tak perasan, tak perasan. Kebanyakan ni orang tak tengok TV. Jadi saya kenalkan diri. Nama saya yang sebenar ialah Syamril bin Muhammad Salih. Syamril bin Muhammad Salih, insya-Allah panjang umur 2 bulan lagi berusia 40 tahun. Oh, Syam masuk 40 dah? Dah tertua Ustaz. Dah masuk asar lah. Masuk asar lah. Tak balik lagi Syam lah. Belum. Jadi saya bermain muzik ni sejak saya kecil, umur 8 tahun. Di samping itu, almarhum ayah saya juga hantar, dengan ibu saya hantar ke sekolah, pergi mengaji Quran dan sebagainya. Tapi muzik pun hantar juga. Jadi saya daripada kecil telah diberi pendedahan dan diberi kebebasan untuk membuat pilihan. Jadi dididik dengan cara macam tu. Umur 12 tahun saya main gitar. Umur 14 tahun saya dah start main show, main konsert. Masa tu artis yang mula-mula saya ingat saya ada backing ni Nash. Tuan-tuan kenal Nash, Pada Syurga Di Wajahmu. Saya tingkatan 2 masa tu, lagu tu kena top, saya backing dia buat show. Jadi sampailah hingga lebih kurang tahun 2011, saya 20 tahun dalam industri muzik lah, lebih kurang daripada sekolah Ustaz. 20 tahun Ustaz. Jadi saya teringat bila cerita sambutan tahun baru, zaman-zaman jahiliah dulu tu. Saya tengok bila konser, memang tak adalah suasana macam ni Ustaz. Macam ni kita tengok muslimin muslimat duduk asyik, semua baik, alhamdulillah, sopan, semua baik. Siapa nak tepuk tangan pun tadi macam was-was. Zimbah. Sebab aku yang tak beranak Ustaz. Jadi yang tu nanti Ustaz ulah lah pasal cerita pasal tepuk tangan setan beranak tu. Yang cuma saya nak kongsi tentang satu kelainan pada malam ini, khususnya di bahagian Datuk ni. Saya melihat sambutan tahun baru tu tetap ada. Kita tak cakap haram sambut tahun baru. Sambutan tu tak ada masalah pasal dia bukan ibadat. Betul Ustaz? Dia bukan ibadat. Tapi cara kita nak sambut tu dalam garis panduan yang dibenarkan oleh syarak. Yang itu yang kita nak. Jadi kejap lagi ada countdown, ada kita ada booth, ada makanan, ada macam-macam. Suasana ada booth askar, regimen, askar wataniah dan macam-macam lagi. Tentang boleh pergi tengok perlahan-lahan. Apa yang saya nak kongsi tentang, begitu lama saya duduk dalam industri muzik ni, tiap-tiap tahun, saban tahun, saya melihat sambutan yang tidak menepati apa yang agama bagi. Sebab itu tentang, bila kita nak cerita pasal ni, saya sebutkan, saya bacakan satu hadis Nabi SAW, hadis daripada Imam Ahmad, radhiyallahu ta'ala, dia cerita pasal muzik ni. Bila orang tanya kepada Nabi SAW pasal muzik, Nabi cakap apa tentang, Nabi kata hukumnya tu harus. Sebab itu yang dipegang oleh fatwa kebanyakan ulama-ulama. Sebab apa tuan-tuan? Nabi kata apa? Agar Yahudi mengetahui ada keluasan dalam agama Islam. Jadi tuan-tuan bayangkanlah Nabi SAW, kita tahu Nabi ni orang yang sempurna, orang yang Allah jaga dia peribadinya, tidak ada dosa maksum di sisi Allah. Tetapi para sahabat Nabi SAW yang lain-lain tu ada yang suka hiburan. Ya, betul Ustaz. Betul Ustaz. Jadi Nabi, dia sebagai Rasul, orang yang mulia, tuan, insan yang mulia, Nabi tak nyanyi. Kita tak ada dengar hadis cerita Nabi dengar syair, Nabi nyanyi dan sebagainya. Tapi sahabat, macam kita-kita yang hantar orang lain, belum tahu iman kuat Ustaz. Dengar lagu tiba-tiba dah teranggung kepala macam mana. Jadi Nabi bagi panduan supaya kita dapat membuat pilihan tu tuan-tuan. Sebab itu baru-baru ni tuan-tuan, tanya dia pun Ustaz. Ada tengok tak Gegar Vaganza? Ibu-ibu ada tengok? Ada Gegar tengok Vaganza. Macam tak tengok je. Ke sini pergi kuliah Doha dia tak tengok TV. Macam mana? Ibu-ibu ada tengok? Ada? Ya. Siapa juara dia? Rami Sarif? Siti Nordiana. Maknanya diorang tahu Ustaz. Jadi bawa orang. Jadi tuan-tuan tengok, masa tu ibu-ibu tengok, Siti Nordiana dulu dia tak berhijab. Baru-baru ni, kita tengok dalam TV tu dia dah berhijab, betul tak? Jadi, nanti Ustaz sambung lah, bab tu. Kita nak bagi tahu hari ni tuan-tuan, saya sebagai orang yang lama lah dalam industri muzik. Saya dulu jadi pesyarah muzik di UiTM Shah Alam, mengajar muzik ni, mengajar gitar ni.
saya nak beritahu bahawa kita patut bersyukur banyak-banyak kerana Allah mengutuskan Nabi SAW dan memberi kita garis panduan dalam khususnya dalam bidang hiburan ini. Nanti Ustaz akan sambung lagi dengan banyak lebar dengan nas dan dalil insyaAllah. Sebelum kita pergi lebih jauh, ni minta kenderaan AKE Amerika, Kanada, England, AKE 4450 Mayabi Putih. Sila alih kenderaan pasal dia orang nak testing untuk bunga api. Kalau tak nak ubah tak apa, terbakar kereta-kereta tu. Jadi maknanya tolong ubah kereta ni sebab kita orang nak buat testing untuk bunga api malam ni. Jadi kita kena tunggu countdown malam ni pasal ada bunga api insyaAllah malam ni. Sebelum tu kita akan berakhir dengan doa untuk kita doa awal tahun insyaAllah. Jadi makna program malam ni kita selitkan demikian. Lepas tu saya kira malam ni alhamdulillah syukur sebab program kita adalah program yang mencampurkan apa yang dunia nak dan apa yang Islam nak. Tengok macam ibu-ibu dia tanya tadi, siapa menang? Dia jawab nama glamour, Nana. Tanda dia tengok dan dia tahu. Kita tak boleh nafis, bukan kata ibu-ibu tengok, saya pun tengok. Saya bukan sekali tengok Nana, saya tengok sekali dengan ku putih. Kan? Kalau hak ku putih, barulah putih. Saya tengok sekali. Kan? Nak bagi tahu bahawa benda-benda ni benda yang dunia iktiraf dan kita cuma kena ambil macam mana nak jadikan dia benar-benar sebagai benda yang boleh manfaat untuk agama. Kan Syam? Betul Syam. Jadi apa kata saya tanya Ustaz soalan? Ya. Saya rasa ibu-ibu khususnya bapa-bapa tuan-tuan mesti nak tanya. Ya. Jadi macam mana Ustaz? Okey, apa yang menjadi syarat supaya muzik tu jadi boleh Ustaz? Maknanya jadi halal. Ya. Silakan Ustaz. Dalam Quran Allah sebut sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah, siapa lebih baik kalau nak dibandingkan dengan celupan Allah? Maksudnya Allah suruh kita benar-benar letakkan jiwa kita dengan Islam dulu. Kemudian dia bagi ruang untuk kita buat apa saja. Syam dulu dia main muzik daripada umur 14 dah Irin Band. Masa tu tak ada siapa ustaz mari jumpa dia kata, Syam, yang awak buat ni pahala. Tak ada. Kalaulah Syam zaman tu orang beritahu dia, yang awak buat ni pahala, awak jaga agama je, awak mainlah gitar tapi awak main, jangan lupa solat. Hari tu, kali itu diberitahu pada Syam, dia akan jadi. Dulu Syam bukan tak solat, dia selalu buat jamak. Syam jamak, jamak takyah dengan jamak takdan. Takyah dengan takdan. Dia ada satu kes kan, ada seorang ni dia tegur saya main gitar di sekolah, hari guru kan. Jadi dia pesan dengan saya, jangan main gitar ni, petik sekali setan beranak. Setan beranak, itu yang saya takut. Macam mana Syam, boleh ulas sikit? Yang bila kita sebut bahawa alat bertali ni haram semua, sebenarnya mudah cerita. Ulama dulu kata haram sebab alat itu digunakan kepada tempat yang haram. Contoh bila main gitar untuk pesta arak, seruling untuk arak, nyanyian adalah wanita yang separuh bogel untuk pesta arak. Yang tu menyebabkan mindset ulama masa tu kata sangat dekat alat bertali ni kepada maksiat. Hari ini setelah kita bersihkan, kita celup dengan celupan Islam, kita bagi ruh agama padanya, kita nilaikan dia balik. Maka sekali hadis-hadis yang kata sekali petik gitar setan beranak, itu tak ada tu hadis orang Melayu Syam. Hadis orang Melayu Syam? Jadi hadis tu palsu. Palsu. Ada beberapa hadis orang Melayu yang ada sekali. Di antaranya, kalau menikah seorang lagi, orang lelaki-lelaki dapat payung mah, isteri dia dapat payung mah. Ibu-ibu pernah dengar tak hadis tu? Kalau bagi suami ibu-ibu kahwin seorang lagi, dapat payung mah. Pernah dengar tak dia tu? Habis tu orang duk kempen, mah kalau mah bagi abang kahwin seorang lagi, payung mah, mah. Itu juga hadis Melayu. Dan hadis tu palsu, tak ada. Yang saya pasti, siapa-siapa yang kahwin seorang lagi, dia bukan dapat payung mah, dia dapat kapak mah, itu pasti. Nak cerita bahawa benda-benda temberang dalam agama ni banyak sangat. Orang pun tak pernah buat kajian, akhir sekali dibawa, termasuklah tepuk tangan Syam. Lepas tu tadi bila sebut pergi agama tak tepuk tangan, kenapa? Bimbang takut maksiat. Sedangkan tepuk tangan ni dibolehkan sebab orang perempuan sendiri bila nak tegur imam dalam solat, dia kena tepuk tangan, betul tak? Macam tak solat, macam
Kan? Biasanya bila kita ada imam silap, kita akan tepuk tangan. Begitu betul tak? Orang perempuan tak boleh sebut subhanallah. Tak boleh. Dia kena gunakan tangan. Ketika itu pun berlaku tepuk tangan. Tak ada masalah. Cuma maksud dulu ulama tak bagi tepuk tangan kerana ada anasir begini. Kalau dulu orang-orang jahiliah bila mereka tawaf di Kaabah, mereka akan bersiul-siul dan tepuk tangan kerana ibadah. Hingga kan Allah rakam dalam Quran, "Wa ma kana ibadatuhum 'indal baiti illa buka'an wa tasdiyah." Tidaklah mereka itu beribadah di sekitar tawaf itu melainkan tepuk-tepuk tangan dan bersiul. Ha, itu punca ulama larang. Kok-kok kita ini sambil-sambil buat kerja-kerja agama, kita bersiul-siul dan tepuk tangan kerana meniru ibadah orang-orang kafir. Itu saja. Hari ini boleh tuan-tuan. Kalau ada program agama, tepuklah tangan. Kalau anak ambil hadiah, tepuk tangan. Ni anak dapat tahfiz tempat pertama, diumumkan Amir bin Abu mendapat tempat pertama, maknya tengok selamba je. Tak ada perasaan. Anak pun ambil hadiah, tak ada perasaan pasal mak tak tepuk tangan. Ha, jadi hak tu kita kata, ini hadiah-hadiah palsu Melayu yang dibuat masuk dalam agama. Jadi tak ada salah. Macam? Itu dia. Jelas ya tuan-tuan. Jadi kalau dengar lagi hadis pasal payung emas, main gitar, petik. Ya. Sebab saya takut Ustaz, masa saya bertobat tu, antara mula-mula benda yang datang. Ya, ya. Masa tu ialah kita ni jeremoniah. Jadi zaman tu saya main gitar daripada umur 12. Saya cuba tuan-tuan kira kan, 12 tahun, sekali petik gitar tu tak tahu berapa juta kali lah sampai umur tu. Ya. Jadi saya kata berapa juta dah setan beranak-beranak. Jadi saya pun pergi ngaji sikit, tanya dengan Ustaz-Ustaz. Jawapan yang sama Ustaz Zul bagi tadi, memang tak ada dan tak ada. Yang ada Nabi sebut hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, maka siapkan tempat duduk dia dalam api neraka. Yang ini kita kena jaga tuan-tuan. Kadang-kadang niat kita baik, kita nak cakap benda tu betul Ustaz, tapi kita mengandang-andakan benda yang Nabi tak cakap. Jadi yang ni kena hati-hati. Jadi Ustaz, bila cerita pasal ni, jadi dah jelas. Ibu-ibu tuan-tuan boleh tepuk tangan. Walaupun dalam program agama sendiri. Yang jadi masalah Ustaz, pasal ada ulama-ulama yang berpendapat, memegang pendapat itu bagaimana Ustaz? Yang kata haram tu. Bila kita tengok ada pendapat ulama yang kata haram, kita hormati pendapat tu. Sebab ulama-ulama ini juga penting bila mereka kata haram tu, kan nak menjaga. Semoga jangan orang terlajar. Faham mudah, bila ulama mengatakan tak boleh, dia ada had dia. Tilka hududullah fala ta'taduha. Allah bagi sempadan, jangan langgar sempadan Allah. Memang dia sebut kata tak boleh. Tapi cuba tanya, ada setengah-setengah bab boleh. Contoh saya ambil, contoh Syah. Hukum berbohong tak boleh. Tak boleh bohong. Hukumnya haram. Tapi tak boleh berbohong. Ulama telah membaca satu hadis Nabi, bohong-bohong dia tak boleh. Tapi bohong isteri boleh. Macam tak setuju ibu-ibu? Kan? Bohong-bohong ni tak boleh. Tapi bohong isteri boleh. Bohong pula bukan maknanya bohong gini. Bini bosok bohong. Bila isteri tanya, saya nampak gemuk dah abang? Maka suami kena jawab, tak, kurus gila. Kalau jawab gitu, maknanya bohong dalam kes tu. Bohong dalam kes tu. Maknanya nak bagitahu supaya menjaga hati isteri. Abang, saya masak sedap. Memang hancur masakan tu. Tapi jawablah, ayah masak tak ada paling sedap. Aisyah pun masak tak sedap. Ayah lah masak paling sedap sekali. Nak pujuk hati isteri. Sebab orang perempuan, dia suka dengar benda-benda begitu. Puji-pujian. Puji-pujian. Maka syarat bagi untuk orang lelaki buat. Nampak tak? Ada bab pada asal tak boleh. Tapi kerana ada kepentingan, maka syarat kata boleh. Ulama' mengatakan haram kerana melihat situasi dulu. Saya sebut siapa? Dulu kalau konsert, campur lelaki perempuan. Dulu kalau buat program, selalu ada maksiat. Hari ini ke arah lebih baik. Kita jumpa dengan pengarah program tadi, jumpa dengan urus dia. Kebanyakan semua sudah ada kesedaran Islam. Yang belum sampai tak apa. Tapi nak tunjuk program malam ni diselitkan dengan unsur ceramah, nak suruh semua orang terima Islam sebagai kehidupan. Tapi jangan tinggalkan dunia sebagai jalan hidup. Itu maksud dia. Sebab tu saya kata bahawa kita kena faham kedudukan kita di mana. Sebab Syam, saya pernah jumpa dengan Cikgu Siti Hajar Syam. Cikgu guru, Hajar vokal. Vokal Syam. Yang guru vokal untuk Akademi Pantasia.
dan dia juga menjadi guru untuk apa dia kilauan emas. Yang ditaja oleh Polydent itulah. Kan? Eloklah Polydent taja sebab orang warga emas ni gigi tak pernah kukuhkan. Jadi maknanya kena pakai Polydent. Bila tanya dia, cikgu, cikgu masih buat apa? Saya masih lagi di situ. Saya kata, cikgu teruskan. Sebab dengan ada cikgu, Islam ada di situ. Dia kata, betul ustaz. Sebab bila mak-mak ni nak menyanyi, mak-mak ni nak membuatkan persembahan di apa di kilauan emas, kadang-kadang ada yang tak nak tutup aurat, nak pakai beling-beling macam orang muda. Saya pesan kepada ibu-ibu tu, saya kata, kata cikgu Siti Hajar, kalau seandainya mak-mak pakai macam ni, nanti anak di rumah tengok, jadi masalah. Kita hilangkan maruah keluarga kita. Jadi, bila saya pesan, kebanyakan mereka memakai pakaian menutup aurat. Itu maksudnya, Ustaz. Selingan. Kita minta sekali lagi kepada pemilik kenderaan AKE. AKE, Amerika, Kedah, England. 4450 Myvi Putih. Minta perhatian untuk alih seberapa cepat yang kalau boleh. Kalau tak nak alih, kita bakal merecoh ke tu. Betapa malam ni. Ni Myvi Putih AKE 4450. Jadi minta alih insyaAllah. Kan? Jadi jelas waktu eh. Jadi Ustaz, yang jadi muskil Ustaz, macam saya lah, ambil diri saya lah. Jadi bila saya ni nak bertaubat, nak jadi apa yang agama suruh. Jadi kadang-kadang expectation macam mana Ustaz? Terlalu tinggi Ustaz. Dia ingat macam contoh lah. Bila kita bertaubat ni, oh gitar ni, apa ni kata bertaubat ni, gitar lagi. Patutnya duduk kat masjid. Jadi dia ingat kita kena duduk masjid dari subuh sampai isyak. Jadi macam mana Ustaz? Sebab tu agama ini sebenarnya terlalu luas. Masyaallah. Sebab tu Allah rakam dalam Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita masih lagi dalam fatrah sambutan Maulid Rasul ni kan. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad untuk menjadi rahmat. Tuan-tuan, untuk faham Maulid, Nabi bila para sahabat masuk Islam, Nabi tak pernah tukar watak mereka syah. Yang jadi syair tu syair. Ada nama Hasan bin Sabit. Nabi tahu dia penyair yang hebat. Penyair dia macam penyanyi lah. Bila dia start dia syair, orang semua semangat, orang semua jadi begitu terpuja. Nabi tak kata Hasan bin Sabit, berhenti-berhentilah syair, ngajilah tajwid. Kamu tukul-kulah hidup kemas lagi. Tak. Dia tak semua begitu kepada Hasan bin Sabit. Disu Hasan bin Sabit, wahai Hasan bin Sabit, syairlah kamu. Kebetulan Hasan ni pula jadi penakut lah. Bila dia pergi syair, hampir-hampir di syair, orang pun semangat nak pergi perang. Dia tak pergi perang, dia balik rumah. Pasal apa? Dia takut perang. Tapi dia galakkan orang pergi perang. Khalid Al-Walid, Nabi tahu dia adalah orang suka perang. Nabi kata, wahai Khalid, jadilah panglima perang. Kamu tak payah buat benda lain. Kamu bukan pencatat wahyu. Kamu jangan duduk di masjid. Kamu kena buat kerja kamu di medan juang. Hari ini, Syam dah main gitar. Berapa tahun Syam? 20 tahun Syam? Lebih. Dah 20 tahun lebih main gitar, orang panggil expert lah. Kan? Tuan-tuan tengok tadi, dia petik gitar, tak jatuh baris, tajwid semua kena. Ma'arif ni sukul tepat habis semua. Tuan-tuan bayang tengok, kalau suruh tuan-tuan iring saya, saya rasa saya dengan tuan-tuan tak tahu pergi mana. Lagu tak tahu, daripada satu lagu melompat lagu lain. Syam ni, dia adalah kalau bahasa udah ulama dalam gitar dia kan. Jadi dah lama dia duduk dalam bidang ni, takkan nak suruh dia buat benda lain. Angah masuk Raja Lawak, apa dia Nabil masuk Raja Lawak, tahun depan katanya Angah akan masuk Maha Raja Lawak Mega. Jadi bot Angah terpan untuk Maha Raja Lawak Mega. Saya kempen ni takkan tak ada apa-apa Angah Darut. Jadi ceritanya mereka tak boleh jadi watak lain. Kalau tuan-tuan suruh mereka jadi orang lain, suruh mereka jadi penceramah, tak boleh. Sebab Allah telah jadikan orang itu dasar kehidupannya. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang menjadikan kamu sejak daripada dalam rahim lagi. Macam mana rupa kamu? Kalau keluar tiba-tiba kamu pandai main gitar, itu gifted. Tiba-tiba boleh menyanyi, gifted. Tiba-tiba boleh berceramah, gifted. Tiba-tiba pandai buat lawak, gifted. Ingat senang ke buat lawak tuan-tuan kalau Allah tak bagi bakat demikian. Jadi gunakan untuk agama. Mereka reti buat lawak, mereka gunakan untuk agama.
dan mereka bawa benda-benda baik, akhir sekali semua jadi harmoni Syam. Itu maksudnya. Wallah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya nak suka nak petik satu sejarah ni dekat yang boleh kita kongsi juga untuk mendapatkan lebih kefahaman. Tadi Ustaz sebut pasal suasana pada masa itu yang mana orang-orang ni main muzik. Main muzik sampai dia tak sedar diri lah, kestak arak dan sebagainya. Betul. Saya teringat kisah ketika Imam Al-Ghazali yang mengeluarkan fatwa pasal muzik ni haram ni. Sebab apa tuan-tuan, masa tu alat bertani ni cerita dia, orang main harp, tuan-tuan tahu harp. Harp tu macam yang besar tu, yang besar macam piano tu, macam gitar tu, tapi dia main gering-gering-gering macam tu. Zaman tu tuan-tuan, orang yang main ni tuan-tuan, pasal orang homoseksual. Oh ya. Jadi Imam Ghazali keluar fatwa, geng-geng ni jangan, haram main bloody. Jadi kita kadang-kadang mengambil satu hukum tuan-tuan tanpa memahami keadaan semasa. Jadi itu yang saya ingat, saya belajar sikit Ustaz. Jadi saya kongsi dengan tuan-tuan. Jadi sebenarnya muzik ni, kalau gitar ni tuan-tuan, kita main. Contohnya main satu lagu sehingga menaikkan syahwat sebagai contoh. Masa tu automatik tuan-tuan. Tak payah tanya dah, apa ke hukum ni? Tak payah tanya tuan-tuan. Tapi tadi saya rasa kita main lagu first Ustaz. Saya rasa insyaAllah semua iman masih solid lagi. Semua tak ada naik syahwat lagi. Alhamdulillah. Jadi kita main satu lagu lagi Ustaz. Boleh. Lagu apa Ustaz? Lagu kali ni saya nak tuju pada ibu-ibu lah, lagu Pelangi Petang, boleh? Saya tak buat lagu nasional lah, saya buat lagu Pelangi Petang. Ibu-ibu tahu lagu Pelangi Petang, lagu Sudirman. Takkan orang surau semua mari malam ni? Ada tak lagu Sudirman, pernah dengar tak Pelangi Petang? Jadi terimalah satu lagu, sebab dalam lagu ni liriknya bagus, cerita pasal orang yang kita sayang ni macam pelangi petang, ada tiba-tiba dia hilang, kita sangat merindui dia. Ini dia, mak kita, isteri kita, dan semualah mereka-mereka yang saya tujukan khusus untuk kaum Hawa yang melahirkan kami, yang menyebabkan kami jadi begini. Syam sampai hari ini ibunya menjaga cucunya pula, menjaga anak Syam pula, bersama dengan Syam duduk di rumah. Akhir sekali, mak dia sangat berharga, yang selalu bagi nasihat pada dia. Inilah maksud Pelangi Petang itu Syam. Jadi terimalah lagu ini, Pelangi Petang. Membawa harapan yang
kau kan pasti pergi jumpa. Terima kasih. Baru dengar tepukan tu. Alhamdulillah. Jadi maknanya, bila kita fahamlah konsep hiburan ni, macam ni sebenarnya kita nak buat stage yang sangat proper, Syah. Saya tengok stage ni, saya ingat zaman muda-muda. Oh, kan? Ya. Saya ingat, ni ada konsep ni, ada band. Ini yang seronok bila stage proper. Penonton dapat duduk dalam kremah, kemah apa-apa, walaupun hujan, tidak becak. Jadi Islam tu dipresentkan begitu baik. Orang mari program malam, orang kata macam mana program? Wow, dahsyat program malam ni. Seronok, best, happy, ada macam-macam. Rugi kalau kau tak pergi. Ada pula forum, Nabil pakai jubah malam ni. Jadi maknanya nak bagi tahu, ini benda-benda yang saya kira kita tunggu lama dah. Kita nak forum kali ni diubah cara metodnya. Taklah asyik dengar ustaz dan panel saja bercakap, tapi ada selingan-selingan tertentu yang akhir sekali menyebabkan orang mula nampak, oh gini, kalau gini okeylah. Walaupun lagunya lagu Sudirman, bukan lagu nasyid, tapi dia tetap membawa sesuatu dalam hati kita. Lagu Goyang Inul macam mana? Goyang Inul? Ha. Kalau lagu Goyang Inul ni, dia goyang sikit lah kan. Kau pernah dengar lagu Goyang Inul? Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah dengar lagu tu? Tak dengar. Baik suruh dia orang ni tak nak dengar, Syah. Orang Bangga Datuk memang. Soleh-soleh ni. Alhamdulillah. Tak kenal. Inul pun tak kenal, Syah. Inul pun tak kenal, Alhamdulillah. Itu bagus. Dia orang kenal Ustaz Zahid terus kan. Dia kenal Ustaz Aslim Bollywood, bagus. Nah, dia orang tak tengok filem Diwali ni, tak tengok. Tak tengok kan? Tengok ni Bin Ustaz ni. Kajul dengan Syahrukan. Tak tengok? Soleh lah. Sesuai buat mak mertua soleh lagu ni. Syukur pada Allah Ta'ala. Baik. Kau siapa ada benda nak sampai macam ni? Ya, ada satu benda yang boleh saya kongsi kan. Ya, sebabnya. Bila kita tengok muzik ni sebagai satu alat yang negatif lah. Sebagai contoh. Khususnya buat ibu dan bapa-bapa. Saya telah Allah bagi satu peluang di mana saya gunakan muzik ni untuk mendekati golongan yang orang kata selalu jenis problem ni, problem problem maker. Contohnya macam Mak Rock lah saya cakap. Kalau selalu kita cakap Mak Rock, kita terbayang dia mesti rambut panjang, usap dada dan sebagainya. Jadi saya rasa kebanyakan masjid sendiri dan Jabatan Agama Islam Negeri selalu mengambil pendekatan panggil contoh nak dekat dengan golongan ni. Tapi malangnya tuan-tuan, kalau kita tengok program agama selalunya hanya orang-orang yang baik je yang datang. Tuan-tuan perasan kan? Orang-orang yang baik je yang tetap datang. Tapi golongan-golongan ni dia macam tak minat macam. Barangkali kita kena tahu kenapa. Pertama sekali tuan-tuan, tema saya. Orang-orang rock ni tuan-tuan, dia pun jiwa dia baik. Kalau kita kenal dia, jiwa baik. Cuma kita tengok penampilan ni, kadang-kadang ibu-ibu tengok takut kalau jumpa kat jalan kan, baju tengkorak, pakai anti-anti, rantai, gelang banyak dan sebagainya. Tapi cuba ibu-ibu atau bapa-bapa lah, ibu-ibu janganlah, cuba jumpa geng ni, pergi beri salam. Assalamualaikum bro. Tentu jangan Assalamualaikum Syekh. Dia tak faham tuan-tuan. Jadi saya cuba, saya cerita ni tuan-tuan rasa macam lucu, tapi memang berlaku sungguh. Orang masjid, masa tu saya dibanting Ustaz. Dia cerita nak buat program muda ni macam mana. Kita buatlah forum juga macam main kita. Jadi saya kata, cuba tuan-tuan bayangkan, kita datang dengan jubah komplit tuan-tuan, kopiah komplit dengan jubah, nak pergi jumpa geng ni. Daripada jauh tuan-tuan dia nampak, tuan-tuan agak-agak respon dia macam mana tuan-tuan? Woi, imam datang, blah 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 blah. Takut dia orang. Sebab dia orang takut tuan-tuan. Dia bukan benci ke imam, dia bukan benci kepada tuan-tuan yang pakai kopiah, tidak. Dia tengok, pasal dia takut, pertama sekali dia rasa dia banyak dosa. Yang ni depan ni, dia kata ini anak datang ni, ahli syurga dia kata. Bimbang dia. Dia bimbang. Jadi kita ni tuan-tuan sebagai dai tuan-tuan, orang yang nak berdakwah lah, macam saya dakwah dengan Jebon lah khususnya.
geng-geng rock ni, insyaAllah saya boleh lah. Bahagian-bahagian lain tu mungkin ada orang expert dia saya. Saya cerita pengalaman saya ni kan. Jadi bila tadi ustaz-ustaz ni, Nazim Masjid, dia tukar approach tuan. Dia tanya saya macam mana kalau macam gini tuan. Saya kata cuba Tuan Haji buat macam ni, cuba ustaz buat macam ni. Okey, kat Banting tu ada jamming studio dah. Dia kata ada jamming studio. Tahu kat mana? Dia kata tahu. Okey, pergi kat situ. Pergi kat jamming studio. Jangan masuk dalam jamming studio. Lepak kat bawah tu. Jangan pakai jubah, jangan pakai serban, jangan pakai kopiah. Pakai baju biasa. Kain pun janganlah kalau boleh. Sebab dia tengok ni dia macam bau ni, bau orang masjid ni, dia kata. Ha. Jadi pakai baju biasa juga. Pakai t-shirt, kemeja ke seluar tak apa, selipar ke kasut tak apa, topi ke. Tunggu dia orang. Tunggu dia orang bila dia turun je jamming, kata. Selalunya dia orang ni turun jamming ada dua je yang akan berlaku. Kalau jamming dia berjaya Ustaz, dia akan turun tu dia happy di sana. Kalau tadi jamming tak jadi, dah praktis 3 bulan lagu tu tak dapat-dapat sangkut kat intro lagi, dia buka masa macam tu kan. Jadi ada dua je keadaan. Jadi kita kena tahu bila dia turun tuan, katalah kita nak dawah dengan Marok. Saya sebut tadi, assalamualaikum bro. Saya garanti tuan-tuan dia akan jawab salam tuan-tuan. Walaupun dia beruang tanah tuan-tuan, dia tahu hukum menjawab salam tu wajib tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan. Tapi selalunya, bukan masjid di sini kan, tempat lain, dia selalu takut. Bahkan Nabi kata jangan beri salam ni, jangan pilih-pilih. Jumpa orang tu kita tahu dia Muslim, maka kita beri je salam. Dia jawab tak jawab, dan hati ke tak jawab ke, tu soal lain. Tapi kita kena bagi salam. Kita kadang-kadang terasa macam ahli masjid ke, macam mana kita tengok tak kena dengan kita, kita tak nak beri salam. Yang ini saya selalu nampak, bahkan di masjid sendiri, bukan di sini, di tempat lain. Jadi apa kata tuan-tuan, kita ubah. Sebab dia orang percaya tuan-tuan, kita buat program, saya dengan Ustaz Zul sendiri. Alhamdulillah dah 4 tahun, nak masuk 5 tahun kenal Ustaz Zul ni, daripada mula-mula bertobat ni. Jadi saya buat program ni, saya cerita tentang apa impact ni. Kalau tuan-tuan nak pergi jumpa geng Jebon, kita kena masuk cara Jebon tuan-tuan. Tapi jangan jadi Jebon, tukar cara. Sebagai contoh, saya buat workshop gitar, belajar main gitar. Sudah pasti yang datang bukan ibu-ibu ataupun tuan-tuan yang depan ni, tapi orang yang minat gitar. Tuan-tuan tahu tak berapa ramai orang yang main gitar ni, tanya dia last solat bila tuan-tuan? Entah-entah 10 tahun lepas. Entah-entah 15 tahun lepas. Last solat Jumaat bila? Bro, gua ingat 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Jadi ini realiti dia. Jadi kita nak bagi tahu dia, dakwah nak bagi tahu dia, ni Nabi suruh solat, Allah suruh solat, Allah suruh tutup aurat. Macam mana tuan-tuan? Pasal kita tak boleh dekat dengan dia. Betul lah. Jadi memerlukan orang ejen-ejen macam saya lah. Kalau panggil gitar ni, hantarlah saya, insyaAllah saya tunjuk. Apa saya buat datang? Ajar gitar. Ajar gitar lagu yang dia suka, main lah, layan tuan-tuan. Bagi dia seronok. Bila dia dah seronok tuan-tuan, hati dia dah tertaut tuan-tuan. Dia suka tuan-tuan. Masa tu kita cakap apa pun tuan-tuan, insyaAllah dia nak. Baru ni di UniKL tuan, di Seri Alam, di Pasir Gudang. Kita buat workshop daripada 9 pagi sampai 6 petang. Bila je? Bulan lepas. Bulan lepas. Program tu daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 tuan-tuan, ada bayang 2 waktu solat tuan-tuan. Yang datang ni ada Jebon, ada free hair. Jadi kalau tuan-tuan kita fikir nak berdakwah tuan-tuan, kita tak boleh fikir dia ni free hair, kita cakap haram, ni tak tahu ni haram, haram, haram. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena tunjuk akhlak yang baik tuan-tuan. Jadi perempuan tu yang free hair ni, dia duduk. Dia duduk situ, dia main gitar. Saya pun tengok muka dia, tanya dia, faham tak? Cuba praktis, cuba buat. Dia seronok tuan-tuan. Jadi last sekali, sebelum balik, saya sampai ke sedikit tazkirah. Sebelum tu, waktu Zuhur dengan Asar tu, solat di masjid tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan Jebon solat tuan-tuan kat masjid. Katalah last Jebon solat 10 tahun tuan-tuan. Kita buat kempen. Jom imarah masjid, solat jemaah 27 kali ganda pahala. Yang datang muka rasulah juga tuan-tuan. Jebon-jebon macam sepi je tak. Tuan-tuan pernah tengok ada Jebon solat di masjid? Tapi sini tak ada Ustaz. Tak ada, tak ada. Sini orang baik-baik betul. Alhamdulillah. Tapi kalau tempat Jebon tuan-tuan, saya biasa tuan-tuan jumpa Jebon tuan-tuan solat. Nampak spender tuan-tuan, laki. Jadi apa kaedah dia kita nak buat tuan-tuan? Kita tak boleh tegur dia marah-marah tuan-tuan. Barangkali kita datang, bagi dia jubah. Atau buat lawak, kita panggil Angah ke siapa ke. Tanya dia, bro, lu mesti pakai spender mahal ni. Eh, mana Ustaz tahu sekali tuan-tuan.
cara yang kena dengan dia. Kalau kita set hukum ni haram, ni masuk masjid tak tahu ke zon untuk aurat. Kita ni kadang-kadang banyak jadi penghukum. Itu masalah kita, betul kan? Jadi matlamat dia tentang akhir sekali ialah kita nak menyampaikan risalah apa yang Allah utuskan Nabi itu. Kita nak menyambung wasilah dan risalah apa yang Nabi tinggalkan. Jadi kalau kita tengoklah hari ni, saya tak tengok ada orang histeria ke kan? Tak tahulah kalau tengok Nabil kan dia histeria. Tapi Nabil pakai jubah, dia dah tahu dah. Sebelum untuk mengelakkan ramai histeris, dia pakai jubah. Angah pun ada tarbus. Fahamlah tuan-tuan, kita nak macam ni lawak, muzik semua, tapi masih dalam keadaan yang dalam akhlak yang terbaik, insyaAllah. Jadi kita nak nyanyi lagi kan Ustaz? Cuma boleh satu lagu ni? Satu lagi je kan? Dia semua lama-lama Ustaz. Kita lama-lama. Okey, dan Syam cerita tu satu benda yang sangat menarik. Yang ni sebenarnya, kenapa saya berpakaian macam ni malam ni? Sebab kita tak nak, bila semua ustaz, biasanya ustaz mesti kena pakai jubah. Mesti dia kena letak kepiah atas kepala. Dan mesti dia kena jadi soleh kalau orang kata tak ketahuan halam. Tiba-tiba jadi soleh. Maksud saya, bukanlah kata pakaian yang tuan-tuan haji pakai, yang ibu-ibu pakai ni tak menarik, menarik. Tetapi kadang-kadang pendekatan itu menyebabkan orang jadi bimbang. Jadi sebab tu sudah kata bahawa kadang-kadang kena-kenalah ubah sikit penampilan. Ustaz terutamanya, orang-orang yang rasa bahawa zaman hari ini sudah masuk untuk tarik orang balik kepada Islam. Yang menarik saya sebut tadi adalah nak suruh semua orang jadi pendakwa, tu dia. Sebab tu saya selalu kata kepada siapa yang menyampaikan sesuatu, kena faham hadis Nabi. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pendakwah. Apa jua agenda yang dia bawa untuk sampai ke orang, mesti menyampaikan Islam. Kok mana cara, sama ada direct ataupun indirect. Indirect itu lebih baik sebab dia lebih sampai kepada maksud. Jadi malam ni saya nak tutuplah dengan satu lagu yang pernah dipopularkan oleh Rahim Ma'ruf. Belum tutup lagi kan? Belum tutup. Panjang lagi ya? Panjang lagi. Boleh satu lagu ni. Jadi satu lagu. Satu lagi. Dua lagi. Dua lagi. Boleh-boleh insyaAllah. Jadi lagu ni adalah lagu yang saya kira tuan-tuan pun dah tahu dah. Lagu berkenaan dengan apa nama... Apa lagu macam? Cinta Kristal. Cinta Kristal. Pernah dengar ibu lagu Cinta Kristal? Sajalah nak tunjuk lagu yang asalnya cinta kepada manusia. Tapi kalau kita pandai sikit, lagu ni boleh jadi cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia ada cerita pasal sinar. Sinar tu nur. Nur tu adalah nak menunjukkan kita kena ada nurullah. Nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah tidak sampai kepada orang yang buat maksiat. Kita nak cahaya Allah tu. Sebab tu hari ni kita lihat arti-arti kita pakat jadi baik. Nabil baru balik haji, alhamdulillah. Katanya men help tu jemput dia untuk tunjuk badan dia yang six pack tu. Dia ada six pack tu kan. Angah nak pergi haji tak? Angah pun nak pergi haji, alhamdulillah. Nampak? Orang-orang macam ni kita nak mereka yang boleh tarik kerap dekat dengan agama dan balik pada agama. Merekalah yang menyampaikan nur Allah kepada orang ramai. Yang ni benda yang saya selalu sebut. Semoga semua orang menjadi ejen-ejen Allah Ta'ala untuk memakmurkan muka bumi ni insyaAllah. Jadi sekurang-kurangnya lagu yang kita dengar ni boleh menyebabkan kita rasa bahawa sebenarnya aku boleh buat apa saja, tak bercanggah dengan Islam. Walaupun lagu tu lagu yang selama ni orang kata haram, aku boleh modify sampai jadi halal. Itu maksud hiburan di dalam Islam insyaAllah. Jadi terimalah lagu Cinta Kristal ni insyaAllah. Dan aku sama.
Mentari cintaku ini jangan padamkan jika terbakar fana harapan. Kasih tunjukkan aku murni cinta. Dan kita nak serah balik pada Sunan Jam. Kita tak serah kan. Kita nak jemput Haji Nabil. Haji Nabil. Saya Angga. Ustaz. Ya saya. Apa Ustaz? Sihat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Okey. Nampak Nabil dengan Angah lebih ustaz pada ustaz. Alhamdulillah. Macam itulah orang saya. Macam itulah saudara baru memang. Dia mesti nak lebih-lebih. Saya yang ustaz nyanyi tadi, Allah lutuh hati. Allah. Tapi ustaz, saya tertarik dengan kata-kata ustaz tadi bila menyebut kami ni pembawa, kami ni yang memberi cahaya. Orang ramai supaya mendekatkan diri dengan Allah. Betul. Itu yang dia banyak sangat bagi cahaya sampai dia pun dah tak bercahaya. Apa kau ni? Bawa dia akhir mandi tengkuk. Subhanallah. Hiburan dalam Islam. Hiburan dalam Islam. Yang penting jangan sakit hati. Ya. Dan sebenarnya kata orang nanti duduk. Boleh ke penting Islam dulu? Ustaz, itulah Ustaz. Macam saya sendiri pun kadang-kadang tertanya-tanya juga Ustaz. Macam kita ni, macam penonton kita diberi hiburan. Ya, ya. Macam kami ni Ustaz. Golongan-golongan artis ni yang menghiburkan. So nak tanya juga Ustaz, kadang-kadang kita ni bila nak kerja macam saya ni, kadang melawak Ustaz. Kadang melawak ni, kata-kata yang kita ucapkan tu, yang kata-kata yang kita lontarkan tu, nak niat kita untuk buat penonton, ketawa. Untuk buat orang ketawa, happy. Tapi kadang-kadang Ustaz, saya pun kadang-kadang rasa bila ada ayat-ayat tu yang saya sebut tu, rasa macam ish, ini takut ada yang terasa hati Ustaz. So kadang-kadang macam takutlah Ustaz. Takut. Hello. Jadi soalan dia Ustaz. Ya. Kalau macam kita ada rasa was-was macam tu. Dalam kita menghiburkan tu, apa yang patut kita buat Ustaz? Gasih Nabi. Benda tu menarik sebab saya jarang orang-orang yang menjadi pelawak ni bertanya soalan-soalan begitu. Sebab tu Yusuf Khordawi pernah cerita dalam bukunya Fiqhul Lagwi wal Lahwi. Pekah pasal lawa-lawa ni, suka-suka. Pekah pasal buat lawak dengan orang. Dia ada pekah dia. Yusuf Khordawi kata melawak adalah fitrah. Boleh melawak, boleh bagi orang gelak, cuma ada syarat dia. Apa syarat dia? Syarat dia pertama, jangan kita mengaibkan orang. Rasa macam terbuat tadi kan. Alah, rasa berdosa pula. Tapi maksud aib tu gini, orang tu tak suka. Tapi kalau orang tu sempoi, okey, dia lah dia melayan, no problem. Dia panggil antaradin. Kalau orang tu redo, okey. Saya baik Angah jenis redo. Alhamdulillah.
Lepas tu yang kedua pula, yang kedua adalah jangan menipu. Jangan menipu. Jangan lulus lah. Menipu ni maksud dia, kalau kita bercerita dan kita guna helah tu lain. Menipu ni maksudnya benda tu tak jadi. Contoh kita kata semalam ada kes accident, kita buat tu real. Ha, itu menipu. Kita create something lah yang tak ada, yang kita tak nampak depan mata tu. Ya, yang kita create tu nak menipu. Yang kalau kita kata benda ni sungguh jadi, benda ni betul jadi, itu tak boleh. Tapi kalau kita kata ni saja melawak aje, itu okey. Ah, ini bubuh lah Abin. Dia boleh macam mana pun solat dan tinggal lah. Insya-Allah. Kita ingat itu lagi dosa besar Abin. Allah. Sebenarnya cerita mudah yang syarat-syarat tu semua satu ya. Kita jaga kemanusiaan, kita jaga value, kita jaga tahu kalau kita cakap tu benda yang menyebabkan bukan saja agama marah, masyarakat pun marah. Betul. Itu saja yang tak boleh. Kan. Selain pada itu belasah insya-Allah. Itu dia. Jadi contoh lagi satu lah ustaz. Ya. Saya nak tanyalah yang ini untuk selebriti-selebriti wanita. Kan. Nak selebriti-selebriti wanita kita yang contohnya ustaz dia dah berumur. Dia dah berumur. Tapi bila dia dalam persembahan dia nak ada yang aksi-aksi contohnya lah macam begini kan, dia berpegang tangan, dia berpelukan dengan orang yang orang kata umur banyak anak-anak dia. Tapi daripada pandangan penonton kita akan cakap ish tak boleh macam tu, tapi dia pula kata alah ini bayi-bayi anak saya, saya anggap macam anak. Tapi saya tahu ustaz niat tak menghalalkan cara. Tapi dia punya kesan dia tu macam mana ustaz? Okay. Kalau dia masih lagi berterusan buat macam tu dengan niat ini hanya sekadar hiburan. Betul. Sebab tu Islam selalu ajar kita la taj'al Islam hujatan alaina. Jangan kita jadikan Islam tu hujah untuk memudahkan ataupun membuat sesuatu yang haram. Tapi kalau kita kata benda tu sungguh, memang sungguh. Contoh saya pernah Cikgu Sri Hajar sebut ke saya. Dia kata saya ustaz kalau mengajar orang, orang tetap tu saya tarik keingat dia. Tak kira lelaki ke perempuan. Macam tu okey sebab dia nak bagi pengajaran. Bukan dia sedang-sedang nafsu apa. Sebenarnya nafsu tak nafsu ni kita tahu sebenarnya kita nak nafsu ke tak. Itu just kita. Macam kita tahu aku ni pegang niat aku ni apa, kita tahu. Sebab tu Islam selalu menekan al-umur bimakasidiha. Kalau niat kita memang nak menumpang nafsu di situ, itu hukumnya haram lah. Betul. Tapi kalau niat kita untuk menjayakan sesuatu dan benda itu memang nampak fitrah. Contoh, dia menyanyi dengan satu budak muda. Betul. Lalu dia pegang tangan. Dan dia pegang tangan itu dalam kacamata dia sendiri menutup aurat. Faham tak? Dia sendiri menutup aurat. Pegang tangan itu masih ada perbincangan ulama lah. Tetapi kalau boleh elakkan. Betul. Elakkan. Kalau cuba ambil sikap, kalau tak guna sin tu adalah sin lain. Mana yang lebih elok. Bahkan orang nampak itu lebih elok. Kenapa kita tak pilih lebih elok sedangkan kenapa nak buat benda yang masyarakat nampak tak elok? Tak jumpa jalan rasanya. Mungkin itulah. Baik, mungkin soalan pada saya. Awak ada soalan? Saudara baru ada soalan. Tak, saya nak tanya kita siapa makin gila padang. Orang elok pun ingat luar jalan. Tak, Ustaz. Ini umum lah Ustaz ya. Macam saya nak buat majlis majlis sandi. Majlis sandi. Dan ada sikit hiburan-hiburan yang saya buat. Okey. Macam mana kalau saya panggil penyanyi wanita menyanyi tak? Saya sebagai tuan rumah ni. Macam mana dosa tu? Macam mana hukumnya tu? Dia tutup aurat ke tak? Dia belum nyanyi lagi tak tahu. Tak, tuan nak bawa penari gelik ke rumah tu kenapa? Penari arak lah. Ada pertandingan speedboat ke sini? Macam mana Ustaz? Kalau sebaiknya kita ada alternatif. Okey. Kita tak siap-siap suatu majlis kita. Aku nak penyanyi wanita dan aku nak tutup aurat. Sebab saya ambil contoh, ada majlis yang Siti Nurhaliza menyanyi. Dan dia pun tutup aurat. Lagu tak ada masalah. Contoh kita ambil Kak Ramlah Ram. Dia bawa lagu dia, tapi dia menutup aurat. Sukarnya untukku berpisah denganmu. Aurat tu? Apa kau ni? Suara. Suara tu tidak aurat. Suara tak aurat. Aku baru tahu, aku tanya tu. Dari dalam keadaan mikir dengan dia menutup aurat dan nyanyi lagu-lagu popular macam tu. Sebab dulu saya pernah jemput Najwa Latif. Datang satu program. Dia pergi masjid. Dia tak nak nyanyi.
Oh. Saya kata Najwa nyanyi lagu cinta buku-buku sebab adik-adik dia datang nak dengar lagu cinta buku-buku. Dia tak nak nyanyi sebab dia bimbang takut benda tu haram. Saya kata nyanyi apa-apa jadi Abang Zul ada, saya kata. Saya jawab macam itulah. Lebih kurang. Jadi maknanya nak bagi tahu benda ini kalau kena channel dia duduk tempat yang betul dan majlis yang betul, insya-Allah wanita nyanyi tak haram sebab ada hadis. Ada hadis. Satu wanita di zaman Nabi dulu, dia bersebut kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni nadartu." Aku bernazar wahai Nabi, kalau kau balik medan perang dan menang, "Inni uridu an adriba tufa wa ataghanni." Aku nak pukul gendang dan menyanyi. Nabi kata, kalau kau dah bernazar, "Idza nadarti," nyanyi. Kalau dah kau bernazar, nyanyi. Maksudnya nazar tak boleh dalam perkara haram. Okey. Nazar hanya dalam perkara halal. Jadi Nabi izinkan tandanya yang halal. Cuma Nabi tak suka dengar sebab Nabi dah berusia. Orang-orang yang berusia ni jarang-jaranglah dia suka dengar nyanyian ni. Biasanya dia suka benda yang tenang-tenang semua. Akhir sekali perempuan tu nyanyi. Siapa Nabi? Bila nyanyi depan Nabi, yang datang masa tu adalah Abu Bakar, Osman, Ali. Sampai ke Omar, dia terhenti nyanyi. Nabi tengok Omar, Nabi kata, "Oi Omar, dahsyat Omar, syaitan pun takut pada hang." Maknanya hadis tu disebut oleh dalam kitab Sahih Bukhari, cerita hadis ni ada wanita yang menyanyi di zaman Nabi dan Nabi endos. Nabi endos, cuma Nabi tak minat. Nabi tak minat tu biasa, macam Nabi tak minat makan bawang, macam Nabi tak minat makan bok. Tapi Nabi tak pernah larang sahabat makan bok dan makan bawang. Itu maksudnya. Jadi saya cadangkan, jemput yang tutup aurat, yang okey, yang baik, yang memang kalau dia bawa tu kita tahu dia nak bawa ke mana, ke majlis kita. Itu maksudnya. Dia tahu ni. InsyaAllah lah, nanti saya akan jemput dulu nasi dia. Kau nak bawa orang perempuan nyanyi sangat ni, kenapa? Takkan aku boleh nyanyi? Ustaz pun boleh nyanyi, bawa ustaz dah. Oi, kau nyanyi teruk, be. Jadi saya kena panggil Datuk Siti Nurhaliza, insyaAllah. Jadi ustaz kesimpulannya, makcik-makcik dah dengar tu. Nyanyi tu bukan aurat. Habislah baliknya atas motor dah menyanyi dah untuk suami dia. Jangan atas motor bagi tepian ke sekarang. Tak payah kat rumah, kat rumah suami isteri boleh tak kan? Ya, boleh. Baik lagi sampai menyanyi pun boleh. Semudah juga. Dia nak naik motor lagi dia kan. Kondol balik ni menyanyi. Lepas tu kalau orang tegur, bukan aurat. Tak takut dia balik, laki dia balik sendiri. Cuma saya nak terus sikit lah. Walaupun nyanyi itu buka aurat, sebenarnya orang salah faham. Syarat tak bagi pada perempuan mengeluarkan suara, Dia bukan syarat tak bagi keluar suara. Bila perempuan bercakap, ada satu unsur yang syarat haram. Dia bukan melunakkan suara, menseksikan suara. Jadi dia mendengar ni, dengar tu huyo. Jadi dia tersentuh lah. Tersentuh. Kalau ada makcik-makcik yang nak ajak saya bergambar tapi suara dia, "Eh Nabil, bergambar dengan makcik." Tak apa. Jangan. "Eh Nabil, mari bergambar dengan makcik." Itu seksi. Itu seksi. Dia tak boleh. Tapi kalau makcik yang buat seksa saya menengok. Okey, dan makcik-makcik kita, makcik-makcik kita ada soalan ke? Jadi sekarang ni kita nak buka soalan boleh, Zah? Boleh, Syah. Tanya Syah pun tak apa dengan saya. Saya bawa dulu ya, Ustaz. InsyaAllah, silakan. InsyaAllah, tengok ada kaki. Ada ke abah-abah, akak-akak, makcik-makcik, ajar-ajar, haji-haji yang ada soalan nak ditanya kepada Ustaz kita? Ada tak? Makcik-makcik yang ada kat sini? Silakan. Ada? Makcik? Makcik? Makcik ni tidur, Ustaz. Makcik tidur? Bagi makcik tu air Coca-Cola. Ada soalan? Siapa ada? Adik ada soalan? Adik tahu dah macam Ahmad Albab tu. Haji ada soalan ni, Syekh? Ada soalan? Ke faham tadi semua faham lah maknanya. Hasil nak beritahu nak tanya macam hiburan yang Islam ke, macam mana nak hiburan bersama dengan suami isteri ke. Makcik-makcik ni semua dah otai, dah faham sangat. Ya. Adik, Ustaz, ada makcik ni tanya, kalau pergi dangdut sekali-sekala haram ke? Kalau sekali-sekala tak haram, kalau hari-hari insyaAllah haram. Maaf Ustaz, saya yang tak payah tolong jawab. Ustaz, macam mana kita ada tradisi joget lambak, Ustaz? Dekat kampung-kampung, kedudukan kahwin, joget lambak. So macam hiburan yang jenis tu, kategori dia macam mana, Ustaz? Joget lambak.
Bukan pergi kelab, tak joget ada. Lambang ni bukan zapin tak? Bukan. Kita orang panggil joget berterabur tak? Joget berterabur. Asal boleh ke dia? Sebenarnya ginilah, dia ada budaya yang dalam masyarakat. Kita kena adjust. Saya bercakap pasal adjust sebenarnya. Benda yang asalnya baik, kita kena tengok benda apa yang punca-punca dia haram. Kita cabut keluar yang haram itu. Contoh saya ambil. Dulu orang kata sampai tarian zapin pun haram. Maka saya kata bahawa tarian zapin ni tarian tasawuf. Tasawuf? Tasawuf. Tinggi tu. Kalau seandainya pergi ke Yaman, tarian zapin ini dinyanyikan oleh ahli-ahli sufi, ditarikan oleh ahli sufi yang sedang berselawat ke atas Nabi. Ui. Yang tu orang tak tahu. Dan tarian itu ada unsur-unsur yang baik. Maknanya dia membuat unsur-unsur supaya zikir itu kena dengan tarian itu. Sebab tu ada satu buku tulis tentang apa rupa sufi Islam, tarian dalam Islam. Maka ada tarian-tarian yang dibenarkan. Contoh tarian-tarian tarikat dibenarkan, tarian zapin tadi dibenarkan. Jadi maksud saya hari ini cuba kita ambil sikap, kalaulah joget lambat tak boleh nak apa dia benda yang kena buat, maka kita adjust macam mana nak bagi jadi dia halal. Yang tu saja. Kalaulah dia bercampur lagi perempuan, jangan campur lagi perempuan. Kalau seandainya tarian itu ada usul-usul yang membawa kepada syahwat, jangan buat yang bentuk syahwat itu. Kita bagi panduan, itu maksud dia. Okey. Haji, ada soalan ni? Oh, tak ada soalan. Yang saya, yang ngasih lalu ni nak pergi toilet ke? Dia nak lalu je. Lain ada soalan. Allah Haji. Tak apa. Duduk ni. Ya Allah Haji. Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Tarian kuda kepang. Tarian kuda kepang, tarian tradisional. Betul. Tapi ada yang jenis sampai kena-kena rasuk tu Ustaz. Tak gaduh nak buat apa nama, apa ya, ambil berah baling kepada pengantin. Itu membazir tu. Patut telah makan. Bukan baling kepada pengantin. Buang usul-usul yang syarak tak bagi tu, insya-Allah benda-benda tadi jadi boleh. Sebab saya sebut benda ni dalam buku yang saya sebut tadi, ada satu bab Qardawi kata Islam datang mempercantikkan budaya, bukan mengharamkan budaya. Jadi dia akan memperelokkan. Cuma hari ni masalah ulama-ulama kita jarang berbincang masalah ni. Katanya ulama-ulama kita kena banyak exercise untuk bincang kuda kepang, atlet wanita, masuk gimnastik. Itu kalau pakat bincang, ulama-ulama kita bagi keputusan yang baik, saya rasa banyak orang yang akan balik pada agama. Itu insya-Allah. Insya-Allah Ustaz. Ustaz ya, ada soalan ni Wati. Wati ni pada jawab betul macam ayah Karim. Kuda kepang. Dah tanya dah. Dah tanya dah kuda kepang. Dah. La ilaha illallah. Masih tidur lagi. Okey, Ustaz. Makcik ni tanya pasal silat. Silat masuk orang kahwin tu. Dia tanya Ustaz pasal isu silat. Masuk orang sanding, ada orang bersilat nak menghiburkan. So macam mana Ustaz? Silat tu boleh, semua jangan tikam sampai mati sudah. Itu saja. Jangan tikam orang sampai mati dalam silat sudah. Macam berlaku di Sabah baru ni kan. Ya betul. Jadi maknanya silat semua ni budaya. Saya mudah faham Islam datang, dia akan, kalau ada budaya silat, dia akan beri ruang silat itu untuk berada dalam budaya Islam. Betul. Sebab sifat Islam, apa jua budaya yang baik, dia ambil sebagai budaya dia. Jadi silat adalah budaya yang baik lah. Teruskan silat tu insyaAllah. Ada lagi soalan? Ya. Kalau dia silat dan sampai tak sedar-sedar tu, itu darah tinggi makcik. Berarti nak keluar tak makan obat. Tapi Ustaz, saya tertarik dengan perkahwinan yang macam Ustaz cakap tadi tu, jangan membazir masa bersanding. Sebab kena dengan kawan saya ni. Sebab bulan 2 ni nak bersanding. Saya dengar pelamin dia harga RM40,000 Ustaz. Astagfirullahalazim. Bukan RM40,000, RM80,000. Sebab apa Ustaz mahal? Sebab kalau guna pelamin biasa, runtuh tak? Alhamdulillah. Wah, masih jangan sedang. Ada soalan masih? Ada soalan. Masih Timah, apa tuan yang masih Timah? Tak ada soalan dah? Abang Semahat ada soalan dia? Ya, Abang. Kenapa orang Melayu kemanakan percaya pada Tarut Menarut dan Saka? Ya. Lebih pada Saka, kurang pada Islam. Selalunya orang Melayu, orang Perak ni,
Orang Melayu lah. Nasib baik aku Hindu. Dia Muslim. Ustaz. Kalau seandainya, dia sebenarnya benda itu budaya. Budaya juga. Bila ada orang percaya kepada Saka dan sebagainya, saya kira bukan hanya orang di Perak, merata tempat. Saya orang Kedah pun sama juga percaya. Ada orang yang percaya macam itu. Ya, Ustaz. Ini kan ni hantu dalam botol kicap ni. Dia lah yang lakon dulu. Tapi saya dah buang dah Saka. Saya dah tak ngangkong lagi sekarang. Dia kan boleh toyol. Tak toyol tu nyodol letik dia pun. Aku kau jangan tak terasa pakcik sebelah terasa. Pakcik kita dah buangkan saja tu ya. Sambung start. Jadi kalau macam tu, kaedahnya adalah kita sekarang kena banyakkan program agama. Betul. Macam sebab tu kita kata hari ni, kita sangat mengharapkan semua orang ubah mindset. Para ulama dan para ustaz dah tahu benda itu ada di masyarakat. Dia jangan lari. Tolonglah hampiri mereka dan bagi tahu pada mereka benda tak betul dan salah. Walaupun payah nak tinggal, tapi insyaAllah bila ada penjelasan, orang tahu dan orang alert, insyaAllah dia akan tinggalkan. Jadi dia perlukan masa yang panjang lah, tapi bukan masa yang pendek. Betul. InsyaAllah. Tapi Min, saya memang nak puji ustaz-ustaz kita yang ada sekali. Baik Ustaz Zul, Ustaz apa Syam, Ustaz Syam. Sekarang dia orang punya ceramah apa semua dapat mendekatkan generasi-generasi muda untuk datang majlis ilmu-ilmu Allah. Terima kasih kepada Ustaz. Pendekatan itu cukup hebat. Syukur Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Sampai terbitnya program saya, anda tanya mak jawab. Okey Ustaz, mungkin mungkin dah tak ada soalan lagi daripada penonton-penonton kita. Mungkin kata-kata akhir daripada Ustaz sendiri dengan Abang Syam kita kepada semua orang-orang yang datang hari ini untuk sama-sama kita menyambut tahun baru dengan cara kita menerima ilmu supaya tahun yang kita nak sambut 2016 ni kita dapat lalui dengan orang kata dengan cahaya keimanan yang lebih. Cara dan pendekatan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Silakan Ustaz. Dalam Quran Allah sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib satu kaum dengan kaum itu mengubah nasib dia sendiri. Alhamdulillah, hari ini yang menarik sekali kita lihat wabi-wabi kita, didi kehormat kita yang pegang terutamanya kuasa politik, mereka mula buat benda-benda yang sangat baik dan bagus untuk masyarakat. Jadi bila ada program sebegini yang dibuat untuk tarik masyarakat, akhir sekali berlaku perubahan, perubahan-perubahan yang positif. Dulu tuan-tuan, ingatlah zaman-zaman 60-an, zaman-zaman 70-an, nak jumpa seorang wanita menutup aurat cukup susah. Zaman? Saya teringatlah zaman-zaman mak saya dulu, kalau balik kampung tengok gambar-gambar lama tu semua jenis hak rambut Marilyn Monroe punya. Ni makcik ni. Tu zaman dulu. Risau dia. Makcik ni bukan rambut Marilyn Monroe. Itu rambut tomboy. Jadi dulu baju kecil tengah tu macam semut. Kain terbelah sampai ke paha. Nasib baiklah gambar tu tak dibuang lagi ada. Alhamdulillah hari ni kita lihat susah nak tengok anak-anak gadis yang tak kenakan tutup aurat hari ini. Alhamdulillah makin banyak. Dan yang paling menarik sekali, bukan hanya orang-orang yang biasa saja tutup aurat, wanita-wanita pondan pun pakai tudung. Masya Allah, maknanya pondan tu dah taubat. Itu pondan baru demam 3 hari. Zaman makin mula baik. Allah. Jadi sebab tu saya kata, marilah kita bersama dengan kebaikan tu, jangan terlepas. InsyaAllah. Kita bimbang kot-kot orang lain tengah berubah jadi baik, kita masih maintain nak mengekalkan benda yang kurang baik. Kita ketinggalan. Nanti bila kita ketinggalan, kita yang rugi sebab orang lain semua sedang menuju kepada kebaikan dan hidup lebih baik, kita tertinggal. Alhamdulillah malam ni yang hadir, tahniah kerana sokong program-program baik. Kita nak tengok bunga api sambil kita baca doa dan sebagainya. InsyaAllah. Itu yang Islam nak pada kita. Alhamdulillah. Itu yang saya nak pesankan, mudah-mudahan teruskan program baik ini. Siru ala barakatillah. Cukup sekadar itu insyaAllah. Terima kasih pada ucapan. Terima kasih banyak Ustaz. Abang Syam kami kasih, silakan. Sebelum tu saya nak ucap tahniah dan terima kasih banyak-banyak kepada pihak penyelia. Berikan tepukan yang gemuruh tuan-tuan. Dan kerana kita ada projek macam ni, alhamdulillah di banyak tempat, mungkin ada tempat lain yang tengah buat konsert tak sedar diri, wallahualam. Hari ini kita di Pagan Datuk, alhamdulillah, alhamdulillah kita buat satu program yang mudah-mudahan Allah reda, insyaAllah. Lepas tu saya nak buat iklan sikit. Ustaz Zul ni dia lupa,
Nabil pun lupa. Ada CD kuliah ustaz. Ada. Boleh dapatkan dekat meja sebelah sini. Sebelah sini ada yang abang baju biru tu. Kalau ada kuliah-kuliah daripada ceramah-ceramah ustaz sebelum ni dengan harga yang berpatutan, insya-Allah. Saya nak pesan sikit je tuan-tuan. Ustaz dah sebut poin-poin semua dah. Saya rasa complete dah. Satu ayat Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebenarnya telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah tu yang kita kena ikut tuan. Jadi kita hari ni, tadi ustaz dah cerita banyak lebar, kita nak buat apa-apa pun mesti tengok daripada panduannya Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka hiburan, tapi Nabi bagi panduan kepada para sahabat. Yang suka hiburan ni macam mana kita? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang begitu strict nak jadi macam Nabi juga. Dia nak tengok Nabi sangat. Sampai ada cerita ni masyhur tentang hadis riwayat Imam Muslim, cerita pasal dua orang jariah ya yang menyanyi dalam rumah Nabi. Tapi Abu Bakar ni cakap, siapa yang berani membunyikan suara syaitan ni dalam rumah Nabi? Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, biarkan mereka, wahai Abu Bakar. Nak tunjuk kepada kita kata, Nabi tu tak suka hiburan, tapi Nabi bagi ruang kepada umat dia untuk menghibur, asalkan nak mengikut batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Jadi saya kira setakat itu dulu. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ni ada nyanyian daripada artis kita lagi, insyaAllah. Fazli Zainal, kita fahamkan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Zulkifli Ahmad dan Abang Syam Kami Kazim. Alhamdulillah kalau kita dapat tengok ini hari, selalunya kalau ceramah-ceramah agama kita pergi semua yang baik-baik, Pak Haji, Mak Haji. Tapi alhamdulillah banyak orang-orang muda, adik-adik kita ni alhamdulillah. Bagus kalau banyak yang hebat tapi sanggup tinggal kalangan tu bersama-sama kita dalam ini. Syukur alhamdulillah. Dahsyatlah kau. Kau punya beria tu melampau sangat. Biasalah. Tapi bagus. Orang kata ini satu benda yang bagus. Kawan dia orang mungkin tengah naik motor perang-perang, tapi dia orang kat sini tengah dengar ceramah agama, dapat ilmu. Betul. Dan ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan bukan untuk kita saja. Deliver. Yang ada dekat sini, yang dah dengar, yang dah tahu, balik kawan-kawan yang tak datang, kongsi. Kongsi dengan dia orang. Kongsi dengan dia orang. Kongsian sekali itulah malaikat tulis catat pahala pada kita. Malaikat yang catat kita punya amal tu nama dia malaikat apa eh? Malaikat apa pakcik? Tak tahu pula. Ada cakap badai. Yang malaikat Israel tu. Israel apa? Ya, tahu kan? Budak-budak ramai kau tanya aku kat sini. Okey. Jadi sebenarnya sekarang ni kalau nak ikutkan zaman kita sekarang ni, daripada ustaz-ustaz kita yang saya dengar, orang Islam sekarang ni dia punya ramai dia punya pertumbuhan dia tu ibarat buih. Punyalah banyak. Ibarat buih. Terlalu banyak, makin lama makin banyak. Tapi macam buih juga bila kita hembus dia terbang berterbangan. Sebab apa? Iman tak kuat. Islam tu banyak, tapi iman tu kuat. Jadi kita kena memperkukuhkan iman kita. Sabar. Kita kena dalam pendekatan yang cukup adab dan cukup paling sederhana. Jangan berhenti. Jadi kalau ikut topik kita ini hari kan, berhibur cara Islam, buat apa pun tuan-tuan perempuan, bukan saja hiburan. Betul. Buat apa pun jangan lebih, jangan lebih. Betul. Ada batasan. Tapi dia ni terlebih. Berjemur terlebih, makan terlebih. Ini dah hasil. Bukan jemur, mak aku memang hitam. Mak kau hijau. Hitam. Kau putih, aku juga hitam. Okey, tuan-tuan dan puan, sekarang ni kita berhibur cara sederhana, cara santai. Kita nak menyebut seorang penyanyi. Yeah. Tuan-tuan dan puan, kita bagi tepukan untuk Asang. Tapi kita nak kongsi ni lah. Kita nak kongsi juga apa yang akan berlaku besok. Besok kita ada Jihan. Kawan saya Gegar Perkasa. Selain pada Jihan, siapa besok yang ada lagi nama? Jihan, kita ada Khalid Baskes. Kita ada Roslan Shah. Dan kita ada juara Gegar Berganza musim terbaru, Siti Nordiana. Masih-masih suka lah orang-orang lama apa semua. Betul. Okey, lagi apa info kita nak bagi sikit besok supaya selama kita yang ada kat Pagan Datuk ni boleh lagi meramaikan lagi besok? Besok datang, besok kita ada banyak hadiah yang kita nak bagi. Okey. Kita ada banyak cabutan bertuah. Hari Sabtu. Ini kereta ni. Mungkin milik macam
mungkin milik akak, mungkin milik makcik. Ah, kereta ni. Yang penting kena datang lah. Yang penting kena datang. Hari Sabtu saya dengan Angah ada lagi. Malam. Ramai lagi acik-acik lain. Kita ada Izzat Lazim. Kita ada... siapa lagi? Mak Adam. Oh, Mak Adam. Budak apa? Mak Kau Hijau. Alam, oi. Mak Kau Hitam. Semua ada. Kau aku tarik kereta Angah. Lagi kita ada... siapa lagi ada? Ramai. Ramai? Ramai. Black. Oh, saudara aku tu. Yang kita terbangan khas daripada Gaza tu. Yang kita terbang khas daripada Gaza. Lagi kita ada siap. Kita ada Oho Boy. Kalau lah mata dah naik buta. Senyumlah. Oh, ilah. Saya tak boleh bergelik. Pasal saya pakai. Makcik tu tengok je kolesterol kau. Ini kolesterol banyak ni. Tak nampak. Nasib baik saya tak jadi menantu makcik. Ya. Asal masa puting kau terkelut? Astagfirullahaladzim. Lupa nak scrapper tadi. Astagfirullahaladzim. Betul orang kata batas-batas dalam hidup. Betul. Kita tak senang-senang. Itu dah melampaui batas. Yang kita buat ni yang jangan diikut. Tapi sebagai manusia biasa kadang kita berlupa alpa. Tapi istighfar lah bila dah terlupa tu. Astagfirullahaladzim. Banyakkan istighfar insyaAllah. Okey, bagus. Okey kah? Sekejap je lagi. Jadi tahun ni kita sambut tahun baru. Kejap lagi kita ada bacaan doa awal tahun. Terima kasih.